Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi nawwara quluba salikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzul khuluqil azim, imamul muttaqin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Muhammad Arif, mata'anallah yutuli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus ustazuna Kyai Haji Abdul Rashid Hadirul Jalal. Kyai hidup anda wa manuah Kyai manzil tamam. Para orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Ali Muhammad Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jambes Al-Kadiri. Kana syai'unillahi lahum al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نيت بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha alat-tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu من الظالمين. Jamaah, kita masih membahas seputar al-bab ar-rabi', ya, bab yang keempat tentang aqabah al-awarib, tentang godaan-godaan, dan sekarang sampai ke halaman 48 sebetulnya. 48 ya, bagian atas tuh. Tapi kita mundur sedikit ya, ke halaman 48 47 tuh. 47 ya, salah. 47 bagian bawah tentang wa ammal amru tsani. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adamana fa bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita sedang membahas tentang apa? Mengapa kita harus tawakal kepada Allah? Itu. Ya. Ini ada dua sebabnya. Yang pertama supaya tenteram ya jiwa kita untuk melaksanakan ibadah. Ada orang ibadah tapi hatinya kagak tenteram, enggak nyaman karena mikirin rezeki aja. Ya. Dan kalau kita punya sifat tawakal, ini tenteram jiwa kita pas lagi ibadah. Artinya yakin bahwa rezeki kita ya akan kita dapatkan semuanya sebelum kita wafat. Dan yang kedua nih ya, apa? Yakin akan jaminan rezeki dari Allah. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal amru tsani. Adapun sebab yang kedua, alladhi iqtada tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha sya'ni. Sebab yang kedua yang iqtada ya menuntut kita untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha sya'n, dalam ya apa rezeki ini. Fahuwa maftarkihi minal khatir azim wal amr kabir. Ini merupakan sesuatu yang sangat besar, ya, perkara yang sangat agung. Qultu, aku katakan, alaysa Allahu subhanahu qarana rizqa bil khalqi faqala ta'ala. Jadi Imam Ghazali kasih dalil-dalil nih. Dalil ya kita apa yakin apa Allah kasih rezeki kita. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala karona, artinya karona itu mendekatkan, menyambungkan gitu, mengaitkan rezeki bil khalqi dengan makhluk ya, dengan kita-kita ini. Faqala ta'ala, Allah berfirman, khalaqakum, Allah menciptakan kalian, bukan hanya diciptain tapi thumma razaqakum, kemudian Allah kasih kita rezeki ya. Fadalla ala anna rizqa min Allah subhanahu la ghayra kal khalqi. Fadalla ala menunjukkan bahwa rezeki itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, la ghair, bukan dari yang lain. Kal makhlukin, seperti makhluk, artinya rezeki itu bukan dari bos kita, bukan dari manajer kita, kita bekerja sama orang, bukan dari tuan kita, tapi rezeki itu ya sumbernya dari Allah. Tsumma lam yaktafi bidilalah. Kemudian Allah enggak cukup tuh hanya mengaitkan, Allah ciptain lalu Allah kasih rezeki ya. Dikuatkan lagi hatta wa'ada ya. Sampai juga Allah wa'ada, menjanjikan. Mana dalilnya? Faqala 'azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman, innallaha huwa ar-razzaq. Ya, ini janji nih. Sesungguhnya Allah dialah sang pemberi rezeki. Gitu. Tsumma lam yaktafi bil wa'di hatta damina faqala. Kemudian Allah juga enggak cukup hanya mengatakan saya ciptakan Anda, saya kasih rezeki, sayalah pemberi rezeki, Allah jamin. Tapi apa? Allah apa? Hatta damina. Allah menjamin ya
Allah enggak cukup hanya mengatakan wa bil wa'di, saya janji saya Maha pemberi rezeki, ya, akan saya kasih. Tapi Allah malah domina, menjamin tuh. Faqala, nah, dengan firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah semua yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah tanggung. Ya. Tsumma lam yaktafi bid-dhaman. Ya. Kemudian Allah enggak cukup hanya memberikan jaminan. Ini maksudnya biar kita ini tambah mantap ini. Hatta aqsama faqala. Sampai Allah juga aqsama. Ya. Di sini Allah apa? akan membagi-bagi. Faqala, dan Allah berfirman. Di sini maksudnya aqsama berjanji, bersumpah di ini, ya. Fa rabbis samawati samai wal ardi, demi penguasa langit dan bumi, ya, innahu, sesungguhnya Allah, la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Pasti itu Allah katanya, ya, akan senantiasa memberi seperti apa-apa yang Anda ucapin. Kita pengen ini, Allah kasih. Semua lain yaktafi bidzalika kullihi hatta amara bitawakkuli. Ya. Enggak cukup juga. Allah dari yang semua itu, Allah menciptakan kita, Allah janji kasih apa mengaitkan dengan rezeki. Allah tadi janji saya lah pemberi rezeki. Allah juga jamin, Allah bersumpah, enggak cukup juga, ya. Hatta amara, sampai Allah memerintahkan kita bitawakkuli, untuk tawakal. Wa ablagha wa andhara faqala. Allah, dan juga Allah lebih lagi, ya. Wa andhara, Allah mengingatkan, faqala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup yang tidak mati. Faqala subhanahu, Allah juga berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah, ya, kalian semua bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Pemahamannya, jika benar-benar kalian beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah kita bertawakal. Faman lam ya'tabir qawlahu, barang siapa yang tidak memikirkan, merenungkan, boleh juga kagak menghiraukan dah firman Allah ini, wa lam yaktafi biwa'dihi, dan kagak cukup dengan janjinya Allah, wa lam yatma'innu, ya, ila dhamanihi, dan kagak juga percaya dengan jaminan-jaminan Allah ini, walam yaqna biqasamihi, dan dia kagak puas dengan sumpahnya Allah, ya, thumma lam yubali bi amrihi, bisa juga enggak puas dengan pembagian Allah, kemudian lam yubali bi amrihi, lalu dia apa, kagak peduli dengan perintahnya Allah, ya, wa wa'dihi, dan janji Allah, wa wa'idihi, dan ancaman Allah, fanzur madza takunu haluhu, lihatlah apa yang akan terjadi kepada dirinya, ya. Wa ayyatu mihnatin tuji'u min hadha, musibah apa, ya, yang akan didatangkan dari orang seperti ini. Allah sudah katakanlah, jelasin banget sudah berapa tuh ayat-ayat untuk kita agar percaya, yakin, ya, bahwa Allah
berjanji Allah menjamin ya, akan kasih hambanya rezeki. Wa hadhihi wallahi musibatun syadidatun. Demi Allah, ini musibah yang besar. Ya. Artinya sudah ada berapa tuh? Ya. Manusia, bahasanya kamu saya ciptain, saya tenang, saya kasih rezeki juga. Satu. Kedua, saya adalah zat yang pemberi, akan saya jamin tuh rezekinya. Belum puas juga, Allah malah bersumpah demi zat ya, mencipta langit dan bumi. Apa yang Anda inginkan, ucapkan, Allah akan beri. Enggak cukup juga, Allah perintahkan kalian semua untuk bertawakal. Ya. Nah, kalau udah begitu tuh, ya, kita masih juga kagak apa? Agak percaya, agak peduli, agak enggak. Maka apa? Lihat kalau kata Allah, lihat nanti nih. Ya. Tuh orang yang kurang ngajar gitu, enggak tahu bersyukur itu. Ya. Bagaimana nanti dia? Dan ini merupakan musibah katanya. Musibah yang sangat besar. Wa nahnu minha fi ghaflatin azimah. Dalam kondisi sudah diingetin begitu banyaknya oleh Allah dengan ayat-ayatnya, kita masih aja dalam kondisi apa? Ghaflah. Artinya apa? Kita masih kagak percaya sama Allah. Ya. Walaqad qala Shadiqul Amin sallallahu alaihi wasallam ibni Umar. Ini Shadiqul Amin, ini gelar bagi Nabi ya. Shadiqul Amin yang maha berjujur, yang maha terpercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Umar. Kaifa anta idza bakita baina qaumin yakhbi'una rizqa sanatihim. Boleh juga yukhabbi'una rizqa sanatihim lidha'fil yaqini. Ibnu Umar, bagaimana jika umur Anda panjang? Asal bakita terus langgeng bako ya. Bagaimana jika Anda terus panjang umur hidup di antara satu kaum yang kaum ini yakhbi'una ngumpetin atau nimbun rizqa rizki sanatihim satu tahun mereka ya, lidha'fil yaqin karena kelemahan keyakinan mereka. Mana saya sampaikan ada cerita orang dikasih panen, panennya dapatnya hanya 10 bulan. Masih ketakutan dia. Bagaimana nanti di bulan 11, di bulan 12. Padahal ini aja dia belum jalan itu. Wa an Uwais al-Qarni. Ya. Dan dari Uwais al-Qarni radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, "Lau abadtallaha ibadat ahli samawati wal ardi." Seandainya Anda menyembah Allah ya, sebanyak ibadahnya ahli sama dan bumi, la yaqbalu minka. Allah tidak akan menerima ibadah darimu hatta tusaddiqahu. Paham? Sampai kita apa? Meyakini benar ya bahwa Allah akan memberi kita rezeki. Jadi bapak-bapak jangan takut tuh. Ya kan diceritakan burung aja pergi pagi-pagi pulang sore perutnya kenyang ya. Jadi apa kalau begini bapak-bapak sholatnya khusyuk udah, jangan mikirin macam-macam ya itu. Qila ditanyakan kepadanya, dikatakan wa kaifa nusaddiquhu, bagaimana kami mempercayai Allah, membenarkan Allah. Qala takunu amanna. Qala juga berkata ya, Anda beriman bima takaffalallahu laka min amri rizki, beriman